Cinta sejati memang tak mengenal fisik, itulah yang dialami gadis bernama Norfarah Syahirah Syariri. Sempat viral bagikan cara mengemudi bagi orang tanpa tangan, Norfarah Syahirah Syariri kini bahagia telah dilamar. Perlakuan calon ibu mertua tuai pujian, termasuk soal perhiasan pengganti cincin pertunangan mengingat Norfarah Syahirah Syariri tak memiliki tangan. Seperti apa? Sempat viral di media sosial, gadis tanpa tangan memperlihatkan caranya menyetir mobil. Gadis bernama Norfarah Syahirah Syariri itu tinggal di Malaysia. Melansir dari Ohmi Media pada Selasa 22 November 2022, Farah sempat viral di media sosial karena videonya ketika mengendarai mobil. Dalam video itu, Farah yang sudah sejak lahir tidak memiliki dua tangan terlihat mahir berkendara memakai kakinya. Farah duduk santai di balik kemudi sambil memainkan kedua kakinya untuk menjaga laju mobil. Ketika itu, video Farah mengendarai mobil memakai kaki langsung viral. Video tersebut banyak dipuji dan dibagikan netizen. Kini setelah 2 tahun berlalu, apa kabar Farah? Kabar bahagia rupanya baru saja datang dari gadis 34 tahun ini. Farah tengah berbunga-bunga lantaran dilamar oleh pria yang menjadi pujaan hatinya. Masih mengutip sumber yang sama, Farah bertunangan dengan pria bernama Zulroy. Acara pertunangan Farah digelar di kediamannya di Datuk, Perak, Malaysia. Momen-momen manis acara lamaran itu diunggah di Instagram Farah pada Senin 21 November 2022. Pesta pertunangan berjalan lancar dan hikmat. Farah terlihat cantik memakai baju kurung warna hijau muda. Ia serasi duduk bersanding dengan calon suami. Dalam caption unggahan, Farah meminta doa agar rencana pernikahannya diberi kelancaran. Tak hanya momen bersama suami, potret Farah dengan calon ibu mertuanya juga menjadi sorotan. Meski Farah memiliki kekurangan, calon ibu mertuanya itu menerima dengan hati lapang. Dalam salah satu unggahan, tampak sang ibu mertua tengah memakaikan gelang di kaki Farah. Gelang tersebut merupakan simbolis pertunangan pengganti cincin yang tidak mungkin dipakai Farah. Sang ibu mertua tampak tersenyum bahagia ketika gelang tanda cinta putranya melingkar di kaki Farah. Unggahan itu pun dibanjiri ucapan selamat publik. Thank you.